Halo guys, selamat datang di channel Tuf Gaming ID. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita membuat game speedrun. Speedrun itu utamanya adalah kita berlari cepat gitu ya. Terus lompat-lompat dengan cepat. Kalau kita jatuh, dia akan otomatis mati. Jadi otomatis speednya dipercepat. Gimana caranya? Dan kita akan langsung saja kita awal. Akan buat desain mapnya dulu. Oke, ini mapnya map simple juga. Awalnya kita di classic bracelet ya. Kita buat aja dulu kurang lebih size-nya mungkin sekitar 200 size nih. 200, ini untuk tebal bagian bawahnya bisa 5, bisa 200. Oke, ini ada. Oke, kita pindah dikit deh. Ini ke sini. Ini untuk map satu kita, nanti mungkin ada sekitar 2 map. Ini map satu dulu kita bikin. Ini kita buat mungkin seperti water ya. Ini kita buat menjadi namanya. Oke, cuman butuh 3 script sini untuk water itu nanti akan jadi killbreak. Terus dia teleport pad. Pindah ke map selanjutnya sama yang pertama itu speed pad ya. Oke, untuk water kita ubah jadi ya seperti water aja ya. Ini materialnya plastik bisa, mais juga bisa. Transparansinya kita buat 0,5 bisa atau jangan 0,8 juga boleh. Sesuai keinginan masing-masing aja ya. Oke, ini udah. Ini kita buat temboknya aja nih. Kita duplikat lagi aja. Kita habis itu kita rotate ke sini nih. Oke, buat 90 derajat. Oke, tapi ini kayak gedean. Kita scale aja. Kita move aja ke atas. Ini sih ketinggian ya, tapi nggak apa-apa sih. Kita nggak apa-apa kecilin dikit deh. Untuk awalnya kayak ketinggian juga. Oke, kita move lagi sini. Oh ya, pasti ini belum diangkat tuh. Kita angkat aja. Ini jangan transparan ya, transparannya 0 aja. Dan kasih shadow-nya kita matiin supaya nggak gelap. Jangan dicentang. Jadi kita wall, kita kasih nama ininya wall atau tembok. Kita duplicate. Oke. Duplicate lagi. Kita rotate. Duplicate lagi. Ups, ini di duplicate. Oke, ada bagus loh. Ya, lumayan lah ya. Kayak agak ice nggak cocok. Mungkin kita pakai plastik juga nggak apa-apa sih. Pakai plastik aja lah ya. Warnanya kita masukkan script. Saya sudah siapkan. Ini kita cuma pakai 3 script ya. Kita kasih killbreak aja. Kita ganti. Oh, ini gak usah save dulu. Oke. Kita habis dibikin apa? Pijakannya atau kita mau mulai di mana nih? Sama. Oke, kita mulai di ujung sini ya. Kita masukin part, mana partnya di atas itu. Oke, ini partnya kita buat warna apa ya, mungkin kayak warna tanah aja kali ya.
kita scale aja agak gede dikit kepanjangannya untuk awal kita spawn di sini. Oke, ini awal agak gede dikit aja. Lagi kita move sedikit, terus kita scale ini buat bagian atas nih. Ini kita kasih nama, nah ini buat bagian atas ya, kayak daun-daun ini ya, plastik, bisa plastik atau enggak bisa ya, ini grass buat ya, cocoknya grass sih, kayaknya agak tes nanti pakai, kita butuh tes untuk kelihatan ketiknya di mana gitu. Kita spawnnya di sini, habis itu kita kasih speed pad tuh, jadi kali yang kita lewat kecepatan kita kan kencang. Oke, kita kasih part lagi di sini, jadi yang nginjek part ini otomatis dia akan speednya nambah gitu. Kita ganti aja nih neon kali ya, cocoknya kayak gini-gini, salah ganti ini, ganti neon, kita ubah mungkin yellow aja sampai nyala. Ini belum di, ini mesti angkat ya, can call it, gak usah juga gak apa-apa, jadi suka yang ganyan. Oke, kita di dalam script ini kita akan ubah, ini kita kasih nama dulu. Plus kita masukkan script pad yang saya sudah siapkan, kita script pad ini, oke, kita copy ke sini, kita, oke, kita coba dulu aja, gas, jalan nggak? Oke, jalan masih normal, masih apa, jalannya masih normal. Nah, ini otomatis sudah akan cepat. Nah, dan kalau dia jatuh ke bawah akan mati ya. Ini speednya sebetulnya kita bisa tergantung mapnya ada sih. Saya kasih speed sini 80, bisa kita ubah juga jadi misalkan mau cuma 60. Sekarang coba kita ganti 60 aja. Oke, sekarang kita buat lanjut buat webnya. Oke, ini udah jadi mapnya. Sekarang kita akan buat teleport padnya ya. Oke, kita pakai biasa aja gini. Jadi kalau yang nginjak sebelah sini, dia otomatis akan pindah tempat ke map selanjutnya. Oke, kita buat dulu. Oke, kayak gitu dulu lah. Gitu ya. Nanti kita bisa. Oke, di dalam pad. Oke, ini terpad ya. Dalam teleport pad kita kasih script ya. Script-nya saya sudah siapkan. Simpan teleport pad. Oke, ini jadi dia bakal teleport menuju ke P2 ya. P2-nya nanti kita bikin part-nya di bikin part-nya di map yang kedua. Oke, kita coba lihat. Oke,
kita copy dulu ya. Kayaknya tadi udah belum kita ini. Kita ke kanan bisa kita Ctrl G. Ini kita bisa duplicate dulu. Ini nanti kita akan map ke. Oh, tadi masuk ke sini. Tunggu. Ini biasa jangan masuk juga nanti kita ikut masuk. Ini kita kasih nama aja dulu level 1. Ini kita duplicate. Kita move kasih ke sebelahnya aja. Nanti tinggal kita ganti-ganti desainnya. Oke. Ini kita kasih nama dulu aja level 2. Oke. Ini wall-wallnya kita ganti. Ini mungkin saya tema apa ya? Tema desert kali ya. Menjadi apa ya, sand. Oke, ya kemana? Oke, bagian bawahnya, bawahnya juga sand juga. Oke, tinggal ini aja nih, bagian atas-atasnya nih, atas. Kita ganti menjadi warnanya agak ini aja. Ini juga jangan guys, tapi ganti jadi sand juga. Oke. Okay. Ini teleport pad-nya kan udah. Nah, ini kita bisa hapus tapi bisa juga enggak sih. Soalnya kalau misalkan kita mati di pas di kedua, pas kita spawn di kedua lagi, nanti dia jalannya jadi normal lagi gitu. Jadinya gitu sih gitu. Kita yang penting pasti di sini kita kasih part namanya, kita kasih part dekat spawn sini di atas ini, dan ini agak penting, ini agak naikin dikit, kita kasih nama ini harus P2 ya, atau sesuai deskripsi kita kasih nama P2. Transparansinya kita ubah jadi 1 jadi nggak kelihatan. Mana P2 itu, ini P2 ini kan P2 ya. Oke. Kita cat quality jangan dicentang. Oke. Udah gitu dulu. Ini oke, ini selanjutnya sekalian kita sekalian ada checkpoint juga ya. Ini yang awal tadi kita belum kasih nama. Ini decal-nya bisa kita hapus lah ya. Spawn location-nya kita nih ubah jadi start. Yang spawn 2 kita tuh stage 2. Atau kita tulis aja item sand. Sama jika sebelumnya kita bikin service kasih tim ya. Oke, karena di tim 1 start kita ubah dia di bagian tipsnya, di karena temanya blue kita ganti juga deh pakai navy blue. Yang di sand sini kita ubah juga dia jadi warna ini aja. Oke. Jangan lupa itu kayak gitu. Habis itu kita ke tips, kita nambahin tim, tambahin 2 kali ya karena ini baru 2 stage. Tim. Oke, ini ganti nama menjadi ini mau yang apa tadi? Navy blue. Stage apa? Water aja namanya. Oke, yang di sini navy blue ya. Ini kita ganti nama ya boh, kalau aja kita ganti ini kelas namenya ini nanti akan kelihatan kita tulis jadi sand. Oke, ini ketika dia belum diubah startnya, kita timnya mesti bagian tip, kalau tim chat ya netralnya jangan dicentang, yang ini juga berlaku di sini. Oke. Oke, sekarang kita tes. Ini udah mulai. Ini udah di water ya, di stage water. Oke, udah masuk ke stage sand ya. Kalau kita mati juga akan balik muncul di stage nya sand. Oke,
kita belum atur nih, tadi kan karena kita copy, ini akan balik lagi ke sini. Letaknya P2 ada di sini. Oke, jadi gitu aja. Jadi stage ini kita bisa buat gede, biasanya sih kalau speed run-nya agak gede dan agak kursi lompatnya agak jauh-jauh gitu ya. Jadi sekali lagi ini tergantung mapnya. Kalau bagus mapnya bisa bagus gitu ya, lebih bervariasi. Kalau ini hanya sampel gimana cara buat game speed run. Oke, selamat mencoba. Please like dan subscribe. Bye bye.